Selamat datang di Bikin Ngiler. Ini adalah tengkleng gajah. Kalian semua yang di sosial media merekomendasikan gue untuk makan ini, untuk nyobain ini, tengkleng gajah. Tapi pastinya pakai nasi. Nah, nasi ini ditemani oleh jeroan sambal bawang. Ah, satu tempat dia. Kita cobain dulu ya tengkleng gajahnya. Penuh. Kenapa namanya tengkleng gajah? Mungkin gede-gede gini kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, gede banget, enak. Lembut ternyata. Wow, kita kasih sedikit rawit. Wow, padat banget ya. Pakai piring hotel soalnya. Lembut banget. Enak. Makanya harganya lumayan. Ini 65 ribu apa? Tuh dagingnya. Wah, nasinya lupa lagi. Tengkleng gajahnya tinggal satu doang. Kasih rawit-rawit dikit dulu di... ini apa nih? Lemak-lemak ya guys. Aduh, pakai nasi. Ya. Lemaknya nih. Resepnya. Dikasih kuah dikit itu enak banget. Tengkleng enak banget. Jeroan sambal bawangnya, kalau bagi gue agak bau perengus gitu loh. Gue jadi gak bisa ngasih nilai, karena beberapa orang pasti suka seperti itu. Kalau gue kurang suka. Kalau tengkleng gajahnya nilainya 7,8. Ini semuanya ada di Jogja. Sampai ketemu lagi di Bikin Ngiler selanjutnya.